Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tentang cara-cara nak tanam pokok nenah menggunakan jambul. Ni jambul buah nenah ya. Boleh tengok. Okay, sebabkan dia terlalu panjang ni, kita potong. Ni kita potong. Bila kita potong atas ni, kita boleh nampak perkembangan pokok nenah kita. Bila kita tanam nanti, kita boleh nampak perkembangan dia ada naik tu. Okay, jambul ni besar juga lah. Kita boleh tengok jambul ini. Kita boleh tengok jambul ini . Okey, pertama sekali kita kena buka ni, koyak ni. Kena buang ni daun-daun yang mati ni. Ni kena buang. Okey, bila kita buang daun ni, jadi ni akak-akak ni, akak-akak ni dia akan cepat keluar . Kita buang. Okey, boleh tengok . Akak-akak dia akan keluar kat tepi-tepi sini. Okey, langkah kedua kita kena potong yang ni, yang mati ni, yang keras ni kita kena buang untuk mempercepatkan lagi akak keluar. Kalau tidak dia ni keras yang ni, akak lambat nak keluar. Okey, ni jambul besar. Kita tengok. Kena buang, kena koyak. Ini teknik nanam pokok nenah menggunakan jambul. Kita potong ni. Okey, potong ni dia akan cepat lagi keluar akak. Boleh tengok yang ni keras. Kita kena buang yang ni. Kita kena potong ni. Potong bahagian sini. Kita kena potong sini. Okey, atas ni kita potong untuk memudahkan kita tengok perkembangan pokok ni. Nanti dia akan naik, kita nampak. Okey, cara dia potong sini. Kita
kita bagi kat sini ni. Kita buang yang mati-mati tu. Jadi pokok nenas akan cepat keluar kat sini. Sekitar sini. Ni jambu yang kita dah proses tadi. Okey, kali ni saya nak cuba lah. Ni penggalak akak. Penggalak akak ni saya tak pernah guna lagi, tapi saya nak cuba pada kali ni. Kita nak tengok hasil dia macam mana. Nanti saya buat pokok yang tak ada guna penggalak akak dan ada pokok yang menggunakan penggalak akak. Ini yang kita dah bancuh, kita spray ya. Kita spray. Okey, seelok-eloknya kita tanam dekat ni. Dia tak boleh dalam sangat dan tak boleh cangkak sangat. Okey, sedang-sedang lah. Lebih kurang 2 inci. Okay, kita tanam lepas tu ni. Kalau boleh kita jangan tanah penuh sangat. Lepas tu kita agak-agak ya, sebab nanti pokok dah besar sikit kita akan tambah. Apabila kita baja kita akan tambah tanah sikit. Ni tengok. Okay, pastikan dia duduk tengah-tengah. Elok-eloknya kita tulis tarikh lah. Tarikh kita tanam. Okay, supaya kita boleh tengok pokok kita ni perkembangan dia macam mana, dan kita boleh tengok jangka masa pokok yang kita tanam ni boleh berbuah. Itu sangat penting . Pokok yang kita dah tanam ni, jambu yang kita dah tanam .
inilah teknik menanam pokok nenas menggunakan jambul buah nenas. So elok-eloknya kita potong ni, nanti daun yang baru tumbuh baru kita boleh tengok daun tu naik. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton Adam LHK Farm.